Assalamualaikum semua. Apa khabar? Sihat eh? Kita masih lagi di mood berpuasa eh, di bulan Ramadan yang mulia ini. So, aku pun tak boleh lah nak kena-kena korang sangat. Nak prank-prank orang pun payah sikitlah. Sebab tak baik sebenarnya. Kalau bulan puasa ni kita kena kurangkan sikit aktiviti yang tak sihat ni, memprank-prank orang ni. Okey, pada prank hari ini, members prank ya. Ada seorang insan yang malang ini, dia hendak menyambut hari jadinya. Dan tanpa pengetahuan dia, ada pakatan oleh kawan-kawan dan juga lecturernya untuk mengenakan dia. Dia ni dengan cerita agak penakut juga. Tapi penakut setakat mana tu aku pun tak tahu. Dia orang pakat nak buat macam ada scene hysteria. Guys, korang ni tak ada kerja, cari kerja. Lain kali kalau aku cuti, korang cutilah. Janganlah pandai-pandai nak prank member lah, apalah. Hei, korang tunggu. Okay, ini bukan untuk korang ya, audiens Wakenabeb. Ini untuk geng-geng Wakenabeb yang suka hati je dia pergi prank, suka hati prank-prank orang bulan puasa ni. Tanpa pengetahuan aku dan tanpa aku waktu. Hai, tak apa. Kau siap, kau jumpa aku azan kau. Dan juga korang tengoklah ya, kepada penonton-penonton semua, tengoklah. Aku pun tak tahu macam mana prank dia, korang tengok je. Dan kali ini kita berjumpa lagi dalam segmen untuk prank bagi golongan awam. Duduk kat sini. Baiklah, kali ini kita nak kenakan seorang daripada mereka ini, di mana seorang pensyarah dan adiknya. Jadi konon-kononnya lah, macam mana lah ya. Macam biasalah, macam pernah anda lihat program-program terdahulu ke yang lain-lain, iaitu penyakit histeria kan, gangguan histeria. Jadi lawa, saya nak cerita lebih pun tak nak lah. Kalau saya cerita lebih, orang kata saya cakap besar pula. Tak elok. Saya tak nak takbur ni. Tak elok. Bulan-bulan puasa ni. Sampai dah. Macam bapak dia. Bukan untuk Kadi ya. Tapi beliau ni lah pensyarah ya di PTPL ya. Dan beliau juga dah berkat dengan kami lah. Sorry lambat. Baru sampai ke? Jadi anda tengok. Saksikan. Sorry lah, terpaksa bawa anak dengan adik saya. Korang tak sihat, tak ada orang kat rumah. So, kenal kan? Nadia. Dek, ada dulu sekejap. Okey. Saya ada... Besok saya ada retreat. Okey. Macam dia tu pilot nak kena pergi sana-sini. Padahal dia pesara je, ada trip banyak. Trip ke mana pun tak tahulah pesara ni. Dia mengajar banyak universiti saya rasa. Marking semua dah buat. Apa yang you nak kena buat, nak kena jumlahkan benda tu. Masuk dalam, saya ada buat dalam slide saya lah. Okey, saya naik atas kejap, buka pintu apa semua, saya ambil barang sikit, nanti saya turun balik. Sebenarnya, abang pensyarah ni pun pelakon kami. Boleh tak? Anis? Boleh eh? Anis tolong eh? Okay. Walaupun kita gaduh tapi kita ni lah. Okay. Alright. Okey, tolong eh, saya tinggalkan adik saya kejap kat sini. Okay. Saya naik atas dengan anak saya. Alright, tunggu sekejap eh. Jom. Sebenarnya aku gaduh dengan dia tak? Adik, tunggu sekejap. Jadi, abang pensyarah kita pun dah tinggalkan. Jadi, memang anda akan lihatlah sendiri bagaimana mereka melakukan usaha-usaha murni ini. Cool, eh? Kontrol, eh? Ada benda aku tak tahu ke ni? Anis, boleh Anis? Ni. Bersamamu. Budak perempuan yang kita lihat sekarang, adik kepada pensyarah ni, seolah dah bercakap seorang-seorang. Dia mula bercakap seolah nampak benda-benda yang pelik. Dan cuba menarik perhatian rakan-rakan yang berada di bahagian. Kacau. Ya, macam. Nanti memang dia kat rumah dia cakap seorang. Dia bukan, memang bukan dekat sini je. Ya,
Sekarang kita tengok. Kakak tolong kak. Kesemua teman-teman berada di depan tu dah perasan dah. Aduh, aku takutlah. Isteri aku pun. Pendirah. Seorang demi seorang dah bangun. Bukan nak membantu. Ada juga yang badan besar tapi dia lagi cepat bangun. Cuak juga budak-budak tu ya. Ha. Tapi kalau perkara macam ni memang perkara biasa berlaku di mana-mana lah. Di terutamanya asrama perempuan, di sekolah-sekolah perempuan. Nak panggil Cik Tani tak? Tak. Tani kan baik. Tak mahu pergi! Sampai baik. Jangan. Tak mahu pergi! Bodoh je. Kamu! Kamu! Kamu sini! Tuduhlah, Mi. Mak, aku tunggu. Kita ikut je cepat. Anissa! Tunggulah, Mi. Apa ni? Anissa! Ikut je, Mi. Dan mereka ni nampaknya memang... nampak memang takut sangatlah. Kadal menjadi cemas. Dia memang tak sihat ni. Aku mahu dia. Mahu dia. Adik. Dengar ni. Dia memang tak sihat ni dah seminggu. Mangsa menjadi takut kerana seolah-olah dia rasa dia tertekan. Seolah-olah dia mempunyai kesalahan terhadap yang kena sampuk tu. Tunggu sini. Alah, kesian. Saya keluar kejap, eh. Anis, kejap. Saya telefon ustaz kejap, eh. Kejap. Kejap. Kalau kena pegang, aku pun nak. Aku ada. Pegang dia. Itu tikus sekarang. Tikus dia cakap apa? Bagi je pegang, pedulikan. Kak ikut dia cakap apa? Kita kena ikut dia apa dia nak sekarang ni. Keadaan menjadi tegang dan tumpuan masih lagi berada pada mangsa dan juga pasangan. Rakan-rakan ini. Anissa. Aku sudah tengok kau lama. Kau sudah baik. Janji jangan pergi. Iya, aku tak pergi. Lepas aku. Kau tak takut dia!
dan itu dia. Itu dia. Itu dia kena prank dah. Sampai dah tim-tim Wakenabeb. Kena dah dia. Alah, alah, alah. Okey, untuk prank yang kedua ni, sebenarnya members prank enggak? Dan seperti biasa, dia agak dahsyat juga. Tapi aku tak nak cakap korang sebab korang tengok je lah. Sebab nanti korang tahulah. Thank you lah tadi. Okey, cantik. Kau well lah. Oh, asal kau nampak letih sangat? Masa stik sudah. Jom, Bukit Bintang. Malam ni aku ikut kau. Ini dia suasana yang agak lewat malam juga di salah sebuah tempat. Aku ni asyik salah ajalah pula. Oh, tes aku je. Mamat ni kalau kita lihat dia, muka dia memang nampak kacak juga. Dia sebenarnya baik budaknya. Rakan-rakan dia ni memanglah nakal sikit. Jadi mereka dah berpakat untuk nak kenakan mamat yang handsome ni. Kau dressing dah okey dah. Sekali tengok macam itulah hero filem Kak Cinta tu siapa? Handsome jugalah. Alah, selalu berani. Akam dah. Akam. Okey. Kau tengok. Yud, ada tattoo tu. Kaki dia. Ya. Tak, muka dia macam awek kau lama sikit. Ah, kau tak boleh sini. Itu tukang cocok tu kawan aku tu. Tukang cocok tu. Kau punya aku minyak yang hitam. Oh, tunjuk macuk. Ukur-ukur, isap ukur. Isap ukur. Letak kau, dia isap ukur. Ha. Kan boya, tak nak nampak kita poyok. Okay, okay, okay. Kita kena relax, nampak brother. Dia kena murat kita. Dia tengah bincang nak bagi kad kat aku. Rakam. Jadi dia cocok, suruh ambil gambar, rakamkan saja. Seronok-seronok. Api-apikan lagi. Dia kumpulkan orang-orang kita, Datuk. Kawan dia tu pula cabar-cabar api yang lagi. Eh, leh, budak-budak. Biasalah. Eh, dia pandang kau. Eh, dia pandang kau. Dia rakam. Oh, tak nampak. Oh. Rakam saja pandang diri ke malam. Jadi Khairul ni menyambutlah seruan rakan dia. Pelakon perempuan kita. Beliau dah perasan. Konon-konon datang saranah. Tak serius. Saranahnya mamat tu. Saya tengok handphone awak. Awak perasan ni. Wah, perasan. Saya nampak daripada tadi tau. Tak tengoklah. Nak kenal lah. Jadi pelakon wanita ni kita sudah pakat dengan dia supaya keadaan mereka-reka lagi keadaan supaya menjadi tegang. Kerana kita ingin timbul ketegangan yang dahsyat pada malam ni dan kawan-kawan Khairul ni memang bercadang untuk betul-betul nak lihat bagaimana dia sendiri terkena pada kali ini. Yang nak piang. Dan Khairul, kau kena menjalani ujian ini dan sepatutnya kau perlu menerima keadaan ini. Kau harus bersabar. Tidak perlu malu kerana ini semua adalah realiti kehidupan. Jangan nak poyolah. Aku rasalah. Aku rasa segmen ni... Menggelabar. Kau boleh cek handphone aku dah perakam kau. Alah, lepas tu delete kan? Menggelabar. Kecoh pula. Banyak cun. Hebat. Hebat, paling hebat. Kau tak adalah rakam kan? Kalau tak cun ke apa kan? Tak payah kecoh sangatlah. Kau mentang-mentang kawan ramai, kau nak belagak pula. Budak perempuan ni memang dari dulu lah kita latih kerja dia mencari jalan supaya mana-mana lelaki akan timbul marah. Aku mana tahu. Kau jangan sampai aku panggil abang aku, eh? Panggil abang kau. Fine! Okey! Kau tunggu sini, kau jangan di mana. Tak, sekarang kau tadi tak rakam. Ambil tunjuk lah, konco dia tak rakam tak. Yang buat. Dia ada DJ PA tu, perempuan tu. Berani sangat. Kalau you tak buat, kalau you lelaki, tunjuklah you tak rakam.
Okey, Alung. Minta maaf. Tak, sekarang ni aku nak dia yang minta maaf. Kau minta maaf, Alung. Kalau you rasa you tak kuat, tak payah nak sentap. Kalau you buat, memanglah you sentap, kan? Poyak. Siapa yang poyak? Bang, datang abang. Abang nak kat mana ni? Abang datang bang kat sini, bang. Durang gila lah. Ada mamat banyak mana ni. Okey. Tak payah nak dilit-dilit dah. Bila orang rompak, orang nak dilit. Ini kelakar lah. Apa yang kelakar sekarang? Awak yang takut. Alah. Kali tak nak orang rakam, tanya. Pandang. Selati lah. Ini bukan space awak. Orang nak duduk mana-mana, selati lah. Gua pandang lu je ni kan. Problem ke? Tak nak orang pandang, duduk tanya. Ada orang tanya. Bukan cahaya lu, Mut. Tak ada lah. Eh, kita nak pengawan ini. Saya orang kampung, diam je lah. Yalah, dia memang ada gaya lah, mamat ni. Cuma kena repair rambut sikit lah. Kalau betulkan balik keadaan rambut potongan ni semua, dia nampak kacak juga. Alah, Long. Budak perempuan ni pula. Dia apa lagi? Api-apikan lagi. Telefon abang dia kononnya. Bonza tak apa, besar botak kepala badak. Macam lori hantu. Datang. Sawan mamat Khairul ni. Yang mana? Yang mana? Yang baju kelabu ni. Mana ni? Ni. Tanya. Eh, kau jangan masuk campur. Lek abang, jangan. Boleh duduk yang masuk campur. Saya ni adik saya ni. Takut dah. Jangan masuk campur. Kalau kau orang tak nak kena yang masuk campur. Lek. Sekarang. Kawan-kawan kau tu sepatutnya. Yang kau sepatutnya salahkan. Okey. Ha, bercicit, cicit Khairul tu lari. Yalah, siapa yang tak lari kalau aku pun lari. Tiba-tiba kan orang datang nak serang kita. Bahaya. Lari Rul, kau jangan tunggu. Gila tu, badan dia besar kau macam kapal. Sedih. Ha, kau tengok dia memang aku dah latih macam tu. Weh, tak sempat orang cakap dia maki dulu. Dah. Ada table. Gua tak ada hal, aku tak takut. Ah, cepat. Kita ramai pun tak takut. Tak, kau kacau apa adik aku? Aku nak tanya. Kau kacau apa adik aku? Tak, kau kacau apa adik aku? Aku nak tanya. Yang kau rakam tadi mana handphone kau? Bang, kau mana yang kau rakam ni kau padam depan aku yang... Aku sukalah si botak ni kalau marah. Dari dulu itulah kerja dia. Mesin handphone kau? Mana dia? Tak ada. Jangan sampai aku buat gila. Aku tak nak macam itu. Aku nak settle sekarang. Mana dia? Boleh kau minta maaf dengan adik aku tak? Tunjuk handphone tu. Handphone tu kat sini, bang. Ini keadaan agak gusar. Agak tertekan. Jadi, ramai juga orang-orang luar di sekeliling memerhatikan keadaan yang berlaku. Oh, memang tertekan betul, Khairul. Saya juga bersimpati pada abang. Minta maaf! Saya minta maaf. Kau minta maaf, Tonton. Handphone? Gua tak mau. Gua nak tengok tu handphone juga. Adik gua dah kena rakam. Tak, sekarang ni handphone tu ni bukan adik aku angkat. Ni adik betul aku. Adik betul aku, kau tahu. Yang pegang tadi tu. Oh, yang perempuan ni pun. Ah, itu dia. Khairul nampak betul-betul blur. Beliau nampak tak faham apa yang berlaku sebenarnya. Akhirnya beliau faham. Beliau dikenakan oleh rakan-rakan. Ya, apa lagi Khairul? Balik meja, Rul. Ya, satu tindakan yang bagus, Rul. Aku jumpa kau tahun depan sebagai host pula. Jumpa lagi, Rul. Selamat jalan. Take care, friend. Bye. Contact Zafran. Dasyat. Teruk, kan? Apalah geng-geng aku ni. Bulan puasa pun nak kena korang teruk-teruk. So, korang dah tengok apa dah jadi, kan? Maka kalau korang yang still ada hati lagi pada bulan puasa yang mulia ini untuk kenakan orang, untuk macam-macamlah nak memprankkan orang ke apa, telefon aku kat nombor ni. Geng-geng aku akan melayan korang, kerenah korang, dan aku takkan ada sebab aku tak nak terlibat pada bulan puasa ni. Aku malas. Aku nak buat baik, nak buat amal jariah. Okeylah. Aku rasa kat sini pun dah lemau lah duduk sini. Aku nak pergi pasar Ramadan. Assalamualaikum. Jumpa lagi.